kamu. Oh. Iya, kamu yang cantik-cantik di sana. Oh my god. Dan kamu juga yang hampir tampan tapi masih tampan Bang Gomez. Wow, hey. Jangan lupa nih ya, sebelum videonya dimulai pastikan kalian udah subscribe channel Bang Gomez. Udah. Oh. Ya, udah subscribe. Habis itu jangan lupa apa? Wow, hey. Punya rezeki lebih silakan join jadi membership Abang Gemet, ada di bawah tombol join, langsung aja baca ketentuan-ketentuan yang bisa kalian dapat di sana, coy. Yang pasti kalian bisa senang-senang sama yang ganteng dan imut ini. Papa ngejol bodoh, papa ngelek. Kalau kalian udah subscribe, udah like, dan nggak wajib juga untuk join. Kalau kalian udah join, terima kasih ya. Welcome to Meders ya. Jadi ada Meders, kakak Meders, atau sahabat Meders, coy ya. Share. Kalian udah tau kemana aja, coy ya. Nggak usah berkali-kali Babang Gemet kasih tau. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Nggak usah pakai lama. Balik lagi, coy. Kita main game yang bisa datengin Cristiano Ronaldo sama collab warung One Punch Man. Jadi hari ini Bang Gemet kedatangan ini, coy. Nah, ini dia inkubator blueprint S26P90 Tun Blaster. Panjang banget ini, buset, separagraf nama senjatanya, coy. Jadi ini Bang Gemet bakalan buka inkubator dari P90 ini, coy. Nah, di sini P90 ini kita lihat dulu ya kan. Di sini naikin damage 2, rate of fire 1 sama magazine. Kebetulan si siapa namanya? P90 ini nih magazinnya udah banyak gitu, coy. Walaupun dikurangin 1 kayaknya nggak terlalu berpengaruh gitu, coy. Nah, di sini kalau yang pinknya itu naikin damage 1, reload speednya turun, armor penetration-nya naik. Waduh, ini armor penetration lumayan juga, coy ya. Untuk ngejebolin armor-armor bocil-bocil FF yang suka ngendok. Kesel banget emang kalau bocil-bocil FF demen ngendok. Coy, ini Bang Gemet gak tau nih cukup apa enggak nih 9000 diamond ya. Dengan ada diamond yang tersisa, belum Bang Gemet top up dulu ya. Nanti kalau kurang kita top up lagi, coy ya. Wow, manggung bos. Jadi kita bakalan beli inkubator ini, tapi Bang Gemet sebelumnya udah pake skinnya tuh yang ini nih, guys. Di sini Bang Gemet punya nih yang apa nih, Phantom ini nih. Yang P90 Phantom ini nih, coy, yang waktu itu ada battle pass-nya juga yang warna kayak gini ya. Ini keren juga nih, dia naikin damage 2, reload speed 1 sama magazine 1. Jadi ini hampir sama lah ya. Magazine sama-sama turun, tapi dia itu kalau yang sebelumnya rate of fire-nya nih yang di sini nih gilanya tuh rate of fire naik. Masalahnya udah SMG, rate of fire naik itu berdebah banget, coy ya. Kita langsung aja ngegacha, tapi di sini kita ada 4 gratisan, coy. Kita punya 4 gratisan, kita buka-buka yang gratisan dulu aja ya. Kita buka-buka gratisan, siapa tahu dapat hoki. Oke, dapat ini nggak apa-apa, kita spin lagi, masih ada 2, coy, gratisan. Bang Gemet temen yang gratis-gratisan. Nice. Kalian kalau punya ini, guys ya, kalian kalau punya apa namanya? Editor-editor yang katanya berkelas prepare, kalian kirim ke IG Bang Gemet yang ada di sini atau di sini ya. Nah, nanti Bang Gemet bakalan coba reaction editor berkelas Free Fire, karena kalian banyak banget yang bilang, "Bang, coba reaction video FF." Kalian coba kirim ke sana, tag Babang Gemet, nanti Babang Gemet reactionin. Jadi kalau kalian mau Babang Gemet reaction editor berkelas Free Fire, kalian komentar di bawah, langsung kirim tag Babang Gemet editan berkelas kalian yang menurut kalian berkelas gitu, coy. Hah. Oke, okay, let's go, kita buka lagi, coy. Let's go to the go. Yang gratisan tuh kagak pernah hoki, bener-bener emang. Free Fire tahu aja yang gratisan kagak pernah hoki, Bang Gemet. Kalau Free Fire kenapa nggak pernah hoki gitu? Nyebelin emang ya. Kudu keluarin duit lagi. Astagfirullah, dapatnya tiket-tiket tak berguna ya. Oke, kita spin. Nggak usah, jangan 60. Kita langsung 5 aja lah. Nggak usah banyak-banyak bacot, langsung aja kita langsung 5, coy ya. Ayolah, buru. Lu lihat gas, gak dapet tiket-tiketan dong. Buat apa? Buat tiket-tiketan, bos. Oh my wah. Nah, dapet nih, bagus nih, begini nih. Nah, ini satu, oke lah ya. Let's go, kita spin lagi. Spin lagi. Dapet lagi. Dapetnya ngeledek ini di dipelet-pelet, Babang Gemet. Kita dapet lagi. Nope. Tidak dapat. Nope. Tidak dapat. Nope. Tidak dapat. Nah, dapat lagi. Oke, kita dapat 2. Kita buka-buka terus aja.
Oke, dapat lagi. 7. Nope. Oke. Nope. Tidak dapat. Nope. Tidak dapat. Wow. Tidak dapat lagi. Wow. Hey. Oke, dapat. Ini sudah 8. Tidak dapat. Dapat ledek. Oke, dapat lagi 3. Sip. Berapa kita butuh berapa nih? Butuh 4. Oh, satu lagi, guys. Kita yang evolution stone-nya udah. Satu lagi, guys. Benar-benar satu lagi. Let's go. Nope. Satu lagi. Diledek lagi. Berbah emang ya. Nope. Berbah. Diledek lagi kita dapat. Woi, tolong lah ya. Ledeknya dapat 2, guys. Bener-bener kagak hoki ya. Tolong. Nah, dapat. Nah, oke. Okay. Sip. Dari berapa tuh? Dari 9.000 sisa 2.000, 7.000 kita udah habis. Mahal bener emang ya. Oke, kita enggak apa-apa lah ya. Kita ambil langsung yang ini, kita exchange P90-nya. Jadi Babang Pet enggak perlu isi lagi, mungkin di next kontennya kalau ada yang bagus-bagus kita isi lagi ya. Oke, kita exchange. Let's go. Wow! Mantap kali guys ini. Mantap guys ya. So, oke, kita langsung mainkan saja enggak usah banyak cincong. Let's go to the go guys. Yuk, mari yuk. Barbar gaming guys, let's go guys, kita ke Brasilia coy ya. Kita anak barbar coy ya, bukan anak tukang ngendok. Gue bingung banget deh, Free Fire demen banget bocil pada ngendok coy ya. Kalian tipe mana guys? Kalian tipe barbar atau tipe yang suka ngendok? Kalau Bang Umet mah anaknya anak barbar. Maju gaming, tanpa mundur, let's go. Ya, mari yuk. Let's go. Ini bocil kebanyakan nih kalau drop di sini tempat barbar, tapi padanya pada ngendok guys. Bete bener. Kita cari P90 nih guys. Biasanya nih P90 kalau dicari kagak nongol. Oke, sekarang kita udah dapat, tinggal P90 yang mana nih? P90 pengen di review tidak ada. Pakai vektor dulu ya guys. Kita pakai vektor dulu deh. Kita pakai vektor dulu ya. Sip. Let's go lah ya. Kita pakai vektor dulu sementara sebelum dapat P90. Kalau kata Babang Emet, kalau gara-gara ada P90 double factor jadi punya saingan coy. Menurut pribadi coy. Fire speednya naik coy. Speed rate naik. Mantap bener makanya. Nah ini dia. Sip. Dapat juga guys. Let's go, kita cobain aja langsung ya. Itu yang saya cari. Ferguson. Terus berperang lah kalian. Nah, saya tembakin dah. Ya berperang lah kalian. Di mana kalian? Berperanglah kalian. Udah nyampe, Man. Ngapain lu? Ngapain lu mondar-mandir lu? Kurang ajar dia, mau main-mainin kita coy dia. Ini ngendok gaming nih. Orang-orang ini guys, percaya sama Bang Emet. Gimana tuh? Di atas semua tuh. Terus tembak-tembakannya terus. Ngapain lu? Tik lu. Kiri sini nih, ngendok gitu doang nih guys. Belah situ tuh, rumah situ tuh. Ngendok gaming. Bocil sih demen banget ngendok ya. Asli. Maju dong barbar dong. Jiwa barbar mana? Jiwa barbar nih. Jiwa barbar FF coy. Ngendok mulu, berdebah. Sini lu, ayo barbar gaming sini sama gue lewan. Oh, itu dia tuh. Sini ya. Kabur dia, udah low kayaknya guys. Lari lagi. Kejar terus guys, jangan kasih kendor. Ngapain lu lempar-lempar bom, ngapain? Ngapain lu? Bener-bener lempar-lempar bom. Maju, barbar. P90 kita mantap banget guys ya. Asli, fire speednya kencang banget ini asli. Sekarang jadi butuh ammo nih karena keluarnya cepet coy. Salah. Amam lu, tembakin apaan ya? Barbar lagi ya. Mana musuhnya? Nah, mobil. Mampus.
cocok lu. Cabut ke dia. Ya elah. Cupu kali, guys. Bucil ngendok nih kayak gitu tuh. Naik mobil kabur. Yalah, cabut kita, coy. Ada lootingan di atas, cuy. Let's go. Kasih ingat guys ya, kalian harus punya mental barbar, guys. Pati skill kalian enggak apa-apa, turun rank enggak apa-apa, coy. Yang penting kalian bisa barbar gaming, coy ya. Sebenarnya. Waduh, ada lagi. Ya! Loh! Gimana ceritanya? Gua udah tutup. Nge-lag nih. Nge-lag nih. Nyebelin banget nih, gua udah tutup. Padahal udah gua tutup, masih bisa masuk. Yaudah, kita coba kelas squad aja lah ya. CS, kita coba CS aja ya. Nyobain, apa namanya? P90 nya, coy. Oke guys, kita bakal coba ini ya, skin baru P90, coy ya. Ini pasti mantap-mantap jiwa, harganya 14.000 ya. Oke, kita di sini pensiun dulu pakai double factor. Babang Gemet tuh biasanya kalau main CS pasti pakai factor, coy. Kita pensiun dulu pakai factor, double factor kita pensiun dulu. Kita buktikan lebih mantap lagi kita pakai P90 yang baru ini, guys ya. Kita langsung hajar aja nih, ngapa pingnya 164 ini? Kenapa ya guys? Kadang-kadang suka ngelag-ngelag guys ya. Ini apa namanya, Free Fire Bawang Gemet nih. Mana kamu? Tembak-tembak. Oh, di sebelah kiri semua, coy ya. Lagi ngapain? Arisan lu, ha? Arisan kah dia? Oh, ini musuh. Ya, ngelag. Kedebah. Gua harus ganti koneksi nih. Wah, ngelag nih. Apa-apa nih? Oh, gua majuin juga lu. Tuh, ngelag. Wah, gua ngebling. Bedebah. Mau nyoba konten, malah ngelag. Harus ganti koneksi nih guys, fix banget ya. Kenapa pakai MNC malah ngelag-ngelag guys? Wah, ngelag banget, sumpah dia nembak kapan gak tahu, coy. Ini ngapa ngelag begini, debah. Kita harus ganti koneksi dulu guys, bentar Bawang Gemet ganti koneksi dulu. Nah, sip dah, ini udah ganti koneksi nih guys. Nah, kita pakai. Let's go, ini udah ganti koneksi nih guys. Ini harusnya bener nih. Nah, ini 82 dah, sip. Kita sudah ganti koneksi, coy ya. Kalian bisa lihat ya, guys. Oke. Keren kali, coy ya. Kita buktikan lebih baik ini. Ini 74 ya, 74 coy. Magazinnya walaupun dikurangin satu, tapi 74 full amonya, coy. Ini mantap-mantap jiwa, udah lebih dari cukup ini mah. Gak apa-apa, coy. Amonya dikurang-kurangin, ini mah gak perlu, cuy. Udah sakit banget ini, coy. Kita coba red hot fire ya. Ini ada di atas nih, dia nih. Sini loh. Kalah Vector ini mah, fix banget kalah. Mampus, kalah sama skin ini guys. Asli ini Dota Fire kencang bener, coy. Nah, kita cobain ya. Tadi begitu, yang ini. Tuh, kencang banget Dota Fire ya. Wah, gokil sih ini gokil sih guys. Ini gokil banget ya, yes, ini gokil banget, ini wajib banget sih. Sumpah Red of Fire-nya nambah, walaupun nambah satu doang, tapi berasa banget nih. Let's go. Nggak usah banyak bacot, kita bakal majuin aja, coy ya. Let's go. Mana kawan? Oh, di sana. Oh, ngendok. Ini nih, bocil-bocil ngendok ini nih. Ya, tidak bisa dibiarkan. Mamam lu. Enak. Mati kan? Wes. Kalem, boy. Bisa kalem nggak sih, boy? Oke, depan sini. Oh, dia ngapain ngumpet situ ya? Ngapain dia ngumpet-ngumpet, bos? Ajar. Dari jauh pun kena, double kill, Babang Gemet, mamam kawa. Ini sakit banget, coy. Oke, kita bakal coba bantai nih, bantai semuanya, coy ya. Dibikin 3-0, coy ya, 3-0 gitu. Asik, lebih enak ini, coy ya. Ini favorit banget ini, skinnya nih ya. Let's go lah ya, nggak usah banyak pakai banyak cincong. Mana nih. Oh, di tengah dia, ngapain dia, Verguso? Sini, Verguso. Ngapain dia main smoke-smoke kanan? Sabar bang. Oh, nah, kurang ajar lu. Ya, udah mati duluan. Ayo, no track di sana guys. Oh, pakai dual vector dia. Jadi, pakai dual vector dia. Let's go. Jabanin.
Ngapain kamu dual vektor? Sini, duel! Dia lompat! Gak jadi duel! Nice! Repap gua! Repap! Nah, cakep. Yang itu gak usah di-repap, biar aja. Ya anjir, gue gak di-repap! Gue di-repap, bodong! Bener-bener nih orang. Wah, ngocol kali dia. Nah, lu rutin dah. Lu di-repap dah tuh, yang itu dah. Dilepas sama dia. Ayo, hajar. Sabar, cuk. Sini, cuk. Sini. Ini gue repap. Ah, udah, menang. Sip. Let's go. Ayo, jadi begitu sampai di sudut video kali ini. Seperti Babang Gemet lihat, sepertinya ini jadi saingan yang cukup kuat. Double vektor sama P90 ini ya. Jadi kalian punya pilihan mau pakai P90 atau pakai double vektor. Tapi mungkin masih lebih sedikit unggulan vektor sih kayaknya ya, double vektor tuh ya. Oke, keren banget ini skillnya. Merah-merah D5 dicampur pakai apa namanya Megalodon tadi, keren banget coy ya. Oke, sampai di video kali ini, saya berikan video berikutnya. See you next video. Bye.